tujuan untuk menggalang komitmen sebenarnya di kabupaten kota di Provinsi Bali, sekaligus kita mengapresiasi kabupaten kota di Provinsi Bali yang telah berupaya dengan maksimal ya untuk melakukan pengendalian bahaya rokok bagi kesehatan. Dan kita telah ketahui bahwa beberapa kabupaten telah mendapatkan apresiasi dari Adinkes di tingkat nasional terkait upaya pengendalian bahaya rokok bagi kesehatan di Provinsi Bali. Dan dalam pertemuan ini juga diharapkan kita bisa bersama-sama sharing pengalaman tentang upaya-upaya pengendalian ini, apa saja yang perlu dilakukan, yang perlu ditingkatkan, kemudian apa saja yang harus dievaluasi kembali sehingga kita bisa mengatur strategi bersama-sama bergerak untuk meningkatkan upaya pengendalian bahaya rokok di Provinsi Bali ini. Gitu. Kemudian selain itu kita ingin menggalang kerjasama dengan lintas sektor karena tentu saja pengendalian bahaya rokok bagi kesehatan itu bukan hanya menjadi masalah satu sektor dinas kesehatan tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Salah satunya misalnya dengan membentuk tim task force ya, task force untuk pengendalian bahaya rokok bagi kesehatan yang terdiri dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, ya, kemudian ada juga nanti dinas perhubungan untuk masalah KTR di transportasi umum dan dinas-dinas lainnya yang juga terkait. Ya, tidak hanya KTR tentu saja, tapi pengendalian upaya bahaya rokok ini bagi kesehatan juga harus diimbangi dengan pelarangan rokok, iklan rokok luar ruang. Ya, kemudian juga pembatasan penjualan eceran dan upaya-upaya yang lain yang perlu kita lakukan. Kan di Bali sendiri juga memiliki perda, baik bentuknya juga ada yang perbuk gitu ya, tapi di 4 kabupaten ini spesial mendapatkan apresiasi karena ada tambahan peraturan lainnya seperti peraturan larangan iklan rokok di tempat penjualan gitu kan. Kemudian upaya-upaya yang lainnya juga intensif dilakukan seperti monitoring perilaku bahaya merokok ya, perilaku merokok di tingkat masyarakat seperti itu juga dilakukan oleh keempat kabupaten ini, dan terutama implementasi kawasan rokoknya juga optimal. Penilaiannya ini sendiri